Seperti inilah kondisi kaca depan salah satu bus milik sebuah perusahaan otobus antar kota antar provinsi di Padang. Kacanya retak panjang akibat lemparan batu yang dilakukan orang tak dikenal. Ya, perusahaan otobus asal Sumatera Barat kerap menjadi sasaran orang tidak bertanggung jawab. Hal ini telah terjadi dalam 2 bulan terakhir. Pelemparan kaca bus sudah belasan kali terjadi. Meski tidak memakan korban, namun hal tersebut sangat membahayakan keselamatan penumpang bus. Ada 2 titik yang paling rawan, yakni di daerah perbatasan Jambi dengan Sumatera Selatan dan daerah perbatasan Sumatera Selatan dengan Lampung. Salah seorang pengelola bus trayek Sumbar Jabodetabek mengatakan, hampir setiap pekan, selalu saja ada perusahaan otobus asal Sumbar yang menjadi korban pelemparan batu. Orang-orang tidak bertanggung jawab itu melakukan aksinya saat malam hari. Para pelaku biasanya mengendarai sepeda motor. Tujuannya jelas, untuk mengganggu perjalanan bus, sekaligus diduga untuk berbuat kejahatan. Meski telah membuat laporan ke kantor polisi terdekat, namun tidak pernah ditindaklanjuti oleh petugas. Kejadian demi kejadian pelemparan batu terus berulang. Bukannya berkurang, malah peristiwanya semakin menjadi-jadi. Pengelola bus mengatakan, dulu sempat kaca mobil bagian depan dipasang terali jaring-jaring besi. Namun langkah itu mengganggu pandangan sopir yang menjadi terbatas dan tidak leluasa. Terutama saat hujan di malam hari. Memang itu sangat kita sayangkan, ada aksi pelemparan terhadap bus di jalan. Karena itu efeknya juga ke penumpang, bukan ke unit. Kalau unit mungkin masih bisa kita tanggulangi, tapi kalau sudah ada korban jiwa, nah itu yang bahaya. Kita bicara itu mungkin oknum yang tidak bertanggung jawab. Kita harapkan dari pihak yang berwajib juga ada penegasan lah di daerah-daerah tersebut. Menyayangkan atas pelemparan batu dari masyarakat, tapi saya berharap pelemparan batu itu tidak ada lagi. Bagi para penegak hukum, mohon ditindaklanjuti. Sering itu bagian depan sama bagian samping. Rata-rata bagian samping itu kaca pecah semua. Alhamdulillah untuk korban belum ada. Sangat mengganggu, terutama itu mengganggu keselamatan para penumpang. Para pengelola bus berharap polisi bertindak tegas dengan menangkap para pelaku pelemparan kaca bus agar perjalanan bus berlangsung tenang dan aman sampai ke tujuan. Robiham melaporkan dari Padang.